Sekarang saya ada di Kepulauan Seribu. Kepulauan Seribu saat ini begitu bergairahnya untuk menjadi tempat wisata. Apalagi kita tahu bahwa Pulau Seribu sangat dekat dengan ibu kota negara, bahkan menjadi bagian dari pemerintahan ibu kota negara yaitu DKI Jakarta. Di sini Pulau Seribu sangat kaya dengan tempat-tempat wisata yang menarik bagi wisatawan. Tidak hanya bisa untuk menikmati keindahan lautnya, juga di bawah laut. Hal inilah yang membuat gairah wisata di Kepulauan Seribu semakin baik. Hampir setiap minggu, wisatawan-wisatawan tidak hanya dari lokal, bahkan dari asing juga mulai berdatangan ke Pulau Seribu. Tetapi ternyata banyak juga persoalan-persoalan yang dialami oleh masyarakat yang ingin mengembangkan wisata Pulau Seribu. Persoalan-persoalan mereka akan kita dengarkan nanti di Rakyat Bicara bersama saya, Arya Sinulinga. Halo Bang. Halo. Lagi apa nih? Udah ngangkat sampah nih? Sejak jam berapa Bang? Dari jam 7. Dari jam 7 pagi? Iya. Oh, sampai dari jam 7 pagi sampai jam berapa biasanya? Sore Pak, jam 4. Sampai jam 4 sore? Sampai istirahatnya 12, istirahat dulu. Oh, terbaik gini. Ini yang diambil sampahnya, sampah di mana aja? Yang di pantai itu. Oh, tepi pantai. Tepi pantai ya. Makanya? Sisir, pinggiran sampah. Garat juga. Sekarang agak bersih kelihatan ya? Iya. Alhamdulillah bersih gitu ya. Jadi berkat teman-teman nih? Iya. Berapa orang yang kerja biasanya? Kita dari Sudin LH Pak. Nah. 7 orang. 7 orang Pak. 7 orang. Sanggup satu pulau ini dibersihin kayak gitu? 7 orang? Ya, sanggup. Nggak sanggup Pak. Nggak, sebenarnya sanggup nggak? Sanggup. Kan gitu. Kalau nggak sanggup tambah ya, gitu loh. Kalau lebih bagus lagi ditambah lagi. Lebih bagus lagi tambah lagi ya. Biar efektif. Biar efektif ya. Nah ini biasanya sampah dari mana Pak? Dan sampah kok lagi ini tergantung musim apa? Tergantung musim ya? Musiman. Oh, sampah musiman. Dari... Lagi musim barat, anyut yang dari kiriman. Oh, dari kiriman dari? Tangerang. Oh, dari Tangerang, Lampung. Oh, itu yang masuk ke sini ya? Dari sungai-sungai kan keluar. Ya, ya. Jakarta juga masuk sini semua gitu. Oh, jadi sampah-sampah itu nyampe ke sini juga akhirnya ya? Jauh juga perjalanan sampahnya sampai ke sini. Akhirnya teman-teman yang ngangkut semua ya? Iya. Nah, ini sampahnya biasanya sampah apa aja yang masuk? Sampah itu ada eceng gondok. Eceng gondok. Terus plastik-plastik gitu ya. Kayu, kayu styrofoam dan sebagainya gitu ya. Kayu-kayu batang-batang gitu. Nah, bambu. Iya. Juga sih. Kasur-kasur juga anyut. Kasur-kasur juga masuk juga. Iya, dari sungai keluar anyut sampai sini ya, plastik-plastik, botol-botol mineral. Gitu. Nah, biasanya setelah ini dibuang kemana? Kita buang TPS. Sementara ada TPS ya, Pak. Ada TPS-nya. Iya. TPS-nya? TPS di ujung sana. Ada lapangannya ya, lapangan bola. Itu nanti di TPS-nya diapain tuh? Kita di, kumpulin di kumpulin situ. Sementara, ada kapal datang. Oh, ada kapal datang. Terus kita angkut lagi ke kapal. Berapa lama datang biasanya? Berapa sekali? Minggu sekali, minggu sekali. Dua minggu sekali. Dua minggu sekali baru datang kapalnya? Di sana kan dia bongkar juga. Oh, ada yang diolah nggak? Sebagian ada yang diolah, Pak. Yang sampah mana ya? Sampah kering. Kering dia. Sampah kering. Ya. Sampah kering semua dibawa ke di ada diolah pengolahannya. Diapain tuh pengolahannya? Dibakar, diapain? Dibakar. Dibuat apa? Listrik dia. Oh, pakai listrik. Kronik. Oh, dibakar gitu elektrik, aja ya. Iya, elektrik ya. Terus setelah dibakar dibuang itu atau bagaimana? Ada pengolahan. Ada juga kalau ini kadang-kadang bikin pupuk. Jadi pupuk. Oh, jadi ya, pupuk juga sama. Organik. Oh, organik ya. Kumpulin, dikarungin, dikumpulin. Gitu. Jadi yang plastik yang dibawa kapal. Iya, yang sampah sebagian sampah dari laut. Sampah laut. Diangkut ke kapal. Dari kapal kan dibawa lagi ke Jakarta, diangkut pakai truk, diangkut lagi ke Bekasi. Bekasi. Kembali lagi. Jadi kapal dari Jakarta balik ke pulau. Dipulangi lagi gitu ya. Jadi disuruh tanggung jawab.
lu yang buang gue balikin lagi gitu ya. Tapi jauh kali nyampenya ke Bekasi gitu. Iya. Enak kak, sampahnya naik kapal, naik naik kapal, naik truk gitu ya. Jalan-jalan dulu, lewat tol lagi. Bang, aku mau lihat, bisa nggak lihat TPS ya? Iya, boleh ya? Yuk, sama bang, ayo. Saya ikut ya. Boleh saya naik ya? Naik. Kalau di sini naiknya sedap. Ya. Ah, sedap nih. Senderan apa? Oh, senderan. Ya. Oh. Biar oh, senderan gini, cuy. Tegangan. Enak nih senderan. Itu sampah warga, limbah rumah tangga di sini dulu. Di sini dulu. Ini tahap pemilahan di sini. Jadi setelah kita pilah secara kasar, hasilnya seperti itu, maaf Pak. Oh, yang ini. Pilah-pilah ya. Pilah-pilah. Nah, ini hasil pemilahan. Iya. Hasil pemilahan. Iya. Ini kan masih pemilahan secara kasar, Pak. Iya. Nah, nanti begitu kita mau masukkan lagi ke tris, kita pilah lagi secara halus. Iya. Setelah halus, jadi material yang tidak mudah terbakar kita pisahkan, terus yang berat juga bed juga macam kayak gitu seperti itu kita pisahkan. Setelah kita udah pisahkan, udah kita anggap steril. Iya. Sampah kita masukkan ke tis. Iya. Kita masukkan ke L-box. Oh, L-box. L-box namanya. Ah, pas. Jadi, oh, ini kita masih manual atau masih ini apa? Oh, jis. Jadi kita masukkan lewat sini. Kalau masih panas nyalan tak? Kita masuk apa? Kita masuk ke dalam sini. Nah, ini kan masih ada sampahnya. Ya, oh ya. Sudah. Tapi ini tanpa ini Pak, tanpa mesin Pak masih Pak, karena kita sementara ini nggak enak ada ini. Iya, betul. Jadi kita lagi mesin. Ini aja manual. Iya, suara ya. Oh, bos itu dibakar ya? Ini nanti kita tutup dengan rapat. Jadi ini yang keluar itu udah asap bersih. Asap bersih. Kalau menurut apa yang kemarin sih ya, iya. Yang kemarin ini asapnya itu di bawah asap kendaraan Pak. Oh, yang keluar itu udah di bawah asap kendaraan. Kendaraan. Jadi lebih aman dari asap kendaraan. Jadi ini prosesnya. Asap ini kita pertama ini melalui penyulingan pertama. Iya. Penyulingan pertama asap itu ditekan dengan air. Iya. Jadi asap ditekan air dengan limbahnya itu. Ya kan terbentuk seperti kayak pack. Ya. Itu ya. Namanya tar. Ya. Ini agak maaf ya. Ya. Kan tar dua ya. Oke. Nah setelah ini udah penyaringan pertama, masuk lagi penyaringan kedua. Penyaringan kedua secara elektro. Ya. Secara elektro. Ini kita pakai elektrostatik tadi. Kerjanya cara kerja elektrostatik itu dengan menggunakan seperti sistem magnet. Jadi material yang tersisa lagi dari penyaringan pertama. Diolah lagi. Ini disaring lagi. Saring lagi. Baru dibuang sama. Begitu kebuang, ya. Itu biasanya itu apa? Kalau ini masih bagus, ya. Itu dia nggak akan kelihatan asap. Bening aja begitu. Jadi nggak bukan jadi ini ya, tidak jadi abu. Bukan, maksudnya jadi pupuk atau apa? Pupuk benar. Ini hasilnya nih Pak. Nah, sementara ini kan kita buat urukan dulu nih Pak. Iya iya. Ini hasilnya seperti ini. Jadi di sini kita tepat untuk mengeluarkan asap. Iya, iya. Kalau sudah berangkat, kita keluarkan. Tapi abu ini tidak bisa digunakan langsung, Pak. Kita butuh proses itu 2 kali sampai 3 kali kena air hujan. Setelah udah kena 2 kali sampai 3 kali kena air hujan, kita baru bisa boleh gunakan pupuk. Ini pupuknya. Hasilnya. Yang kita gunakan sekarang. Untuk pupuk. Iya.
bisa nama-nama apa aja itu ya? Iya, terum. Ya, ya, ini ya. Oh, ini ya. Terus ya, itu semua ada. Termasuk melon juga. Melon ini banyak ya, karena kita itu kendalanya di sini hama tikus. Dia habis dengan tikus si melonnya. Tapi kita sempat merasakan juga si melonnya. Iya. Ini melonnya pun hasilnya buahnya besar. Ini terong juga kan apa perkembangannya agak beda dengan yang kita tanam di biasa tempat biasa. Oke, Pak. Iya, ini juga ubinya juga. Bagus. Kalau ini ya kena asap panas dari sini. Iya. Kalau enggak kena asap dari sini, kalau anginnya masih gini, ini akan lebih hijau. Oh, itu yang di asap tadi, Pak ya. Iya. Asap ini. Okay. Jadi ini kita enggak menggunakan penyaringan. Iya. Karena kita enggak menyalakan mesin ya, menghargai ada yang meninggal. Ya. Oke, Pak. Oke, mari, makasih, Pak. Sama-sama. Makasih udah diterangkan. Iya. Enggak tahu nih, Pak. Mari, Pak. Mari.